Assalamualaikum Dun sana. Ba kaba le lo, le sehat. Alhamdulillah yo. Hey, saudara-saudaranya, bahas lagi di channel Lambo. Dan sekarang adalah hari kedua Lebaran di tahun 2023. Lambo sekarang masih berada di Nagari Pandesike. Tepatnya ini berada di Jorong Barua. Nah, ini sana kemeriahan yang ada pada hari kedua di Lebaran pada tahun 2023 di Nagari Pandesike. Ini bisa dilihat suasananya ramai sekali di sekitar Pasar Baru ini karena ya. Karena nanti juga akan ada pentas seni anak Nagari yang mungkin akan Ambo upload pada video terpisah pada setiap pertunjukan seninya. Nah, untuk sekarang ini kita bisa melihat di sini para warga masyarakat antusias untuk menikmati wahana buayan kaliang namanya kalau di sini. Kenapa disebut ada kaliangnya ya? Jadi konon katanya dulu permainan ini dibawa oleh orang-orang Keling atau orang India. Jadi kalau di sini nyebutnya orang kaliang kalau dalam bahasa Minang. Dan pengoperasiannya masih menggunakan tenaga orang. Untuk rencana yang pernah ke Dufan, tenang saja. Wahana ini tidak kalah seru. Dan yang paling penting di sini adalah tawakal atau berserah diri. Di sini perempuan pun tak kalah antusias dengan mau naik buayan kaliang. Kalau sana sendiri gimana? Ada yang sudah ada pengalaman naik sini atau belum pengen mencoba karena penasaran? Dan sana sudah ini yang bawakan sana untuk menonton pertunjukan seni anak Nagari di Jorong Barua Nagari Pandesike ini. Jadi tonton terus ya di video berikutnya sana ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.